Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTuber semua, sahabat-sahabat subscriber Haji Banjar maupun Haji Banjar yang sudah mendukung channel saya dan juga kita selalu silaturahmi melalui YouTube, semakin bertambah teman kita, semakin bertambah juga pengalaman dan pengetahuan kita dengan melalui silaturahmi di YouTube, dan juga tentunya mudah-mudahan dengan relaksasi kita saling silaturahmi, kita disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umur tentunya ya, dengan berkah silaturahmi antara teman sesama YouTuber, saling bantu dengan cara yang aman tentunya, dengan teknis-teknis yang tentunya tidak dilarang oleh YouTube itu sendiri. Artinya kita tidak melanggar komunitas dan tidak melanggar aturan-aturan YouTube yang sudah tentunya diketahui bersama dan sudah disampaikan oleh banyak teman-teman kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan sesama YouTuber supaya bisa tetap saling terhubung dan bisa tetap saling mendukung tanpa harus merugikan pihak YouTube, sehingga akhirnya channel kita ataupun analitik kita di hack atau dipotong-potong oleh YouTube. Oke sahabat-sahabat, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara saya mendapatkan 4.000 jam tayang dengan jumlah view hanya di bawah dari 10.000 view. Oke sahabat-sahabat ya, sebelum kita lanjutkan, dukung terus channelnya UKJ Banjar, dukung terus channelnya UHJ Banjar yang insya Allah akan terus berbagi berbagai macam topik, baik itu topik tentang YouTube itu sendiri, topik hidup dan kehidupan, keluarga, pengalaman, berbagi informasi. Jadi channel UKJ Banjar ataupun UHJ Banjar ini adalah channel secara umum, tidak tertutup untuk topik apa saja kita bahas. Oke, ada dua channel ya yang saya miliki dan sudah termonetisasi. Channel pertama, channel UHJ Banjar, kemudian menyusul channel temannya ya, channel temannya UHJ Banjar, yaitu UKJ Banjar, itu termonetisasi juga berkat dukungan teman yang pada mulanya hanya sebagai channel perantara ya, perantara aja di awalnya, namun ternyata juga didukung oleh teman semua dan juga konten-kontennya banyak juga yang mendukung, akhirnya juga ya UKJ Banjar juga termonetisasi. Nah, dari channel UKJ Banjar ini ada teman yang bertanya, inilah yang menginspirasi saya membuat video ini ya sahabat-sahabat, kok channelnya UKJ Banjar katanya ini sudah ada iklannya, sudah dapat 4.000 jam tayang apa enggak? Tanyanya seperti itu ya. Nah, jelas aja saya jawabkan, kalau tidak punya 4.000 jam tayang bagaimana bisa monet ya sahabat-sahabat, kan tidak mungkin, karena syarat YouTube itu untuk memperoleh jam tayang itu, untuk termonetisasi itu harus mempunyai 4.000 jam tayang dan mempunyai 1.000 subscriber, 1K subscribe dan 4K jam tayang sahabat-sahabat ya. Nah jadi saya jawab aja, oh kenapa begitu, masa view saya katanya ya, katanya yang teman kita yang bertanya itu, view saya kan sudah 15 ribuan, punya UKJ Banjar baru 10, masa UKJ Banjar sudah punya 4.000 jam tayang punya baru 10.000, sedangkan saya katanya sudah punya 15 ribu belum tercapai 4.000 jam tayang. Oke sahabat-sahabat, ini akan saya jawab di sini, akan saya bahas kini, simak terus videonya ya, tentang bagaimana cara untuk menambah, bagaimana cara dengan view sedikit, dengan jumlah waktu sedikit, kita bisa menambah mendapatkan 4.000 jam tayang dalam waktu yang singkat, bahkan dalam waktu 1 bulan. Oke sahabat-sahabat ya. Nah untuk UKJ Banjar
ini sudah memperoleh saat ini dengan 11.000 jam tayang itu sudah memperoleh ya, dengan 11.000 view ya, dengan 11.000 view itu sudah memperoleh 4.700 ya jam tayangnya. Jadi sudah hampir 2 lah ya. Nah, kenapa? Apa rahasianya? Oke, akan saya bahas. Dan juga Oh Haji Banjar yang channel pertama saya yang sudah lama itu ya. Itu baru 4.500-an jam tayangnya ya. 4.500 jam tayang, subscribernya juga baru berapa itu? Baru 1.560 ya. Nah, kalau nya Oh Haji Banjar itu sudah subscribernya 1.600 sudah ya, 1.690. Nah, sudah. Jadi lebih banyak, ternyata lebih banyak, semuanya lebih banyak yang ini ya, yang Oh Haji Banjar yang barusan, padahal ya baru sebulan di monet ya. Dan juga itu channel perantara saya, channel teman ya, untuk men-subscribe teman, menambah subscribe teman juga kan saya. Jadi saya punya dua akun. Dan juga banyak akun saya ya, yang lain masih banyak juga akun asli dari saya, itu semua kurang lebih 20-an itu dikelola oleh anak-anak saya. Nah, anak buah saya juga mengelola akun itu, dan itu tidak, mudah-mudahan tidak di subscribe oleh teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi kalau mau subscribe, subscribe aja ke channel utama kami. Yang channel perantara tolong jangan di subscribe. Kenapa? Karena nanti kalau banyak subscribe-nya nanti mau dimonet lagi itu gimana jadinya kan, kebanyakan channel malah bingung saya. Oke, sahabat-sahabat, memang ya nampaknya menurut analisis saya untuk memperoleh 4.000 jam tayang itu lebih susah dibanding memperoleh 1.000 subscribe. Karena dari hitungan-hitungan matematika saja kan, kata 1.000 subscribe dengan 4.000 jauh 4 kali lipat lebih parah. Dan juga perjuangannya untuk memperoleh jam tayang itu tidak mudah ya. Karena di antara teman-teman yang nonton, di antara yang 1.000 subscriber itu, tidak semuanya menonton video kita sampai selesai. Jadi kalau sahabat hanya punya video 10 menit rata-rata tayangannya, 10 menit ya, rata-rata kan video itu ada yang 10, ada yang 5, ada 15, rata-rata lah 10 menit semua video sahabat-sahabat. Itu untuk memperoleh 4.000 jam tayang berarti harus punya 100.000 view baru bisa memperoleh 4.000 jam tayang. Kalau rata-rata video Anda yang ditonton itu hanya 10 menit. Jadi hitungan matematikanya seperti itu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau video Anda itu hanya 10 menit rata-rata, mana mungkin orang bisa menonton 15 menit kan, mustahil, tak bisa. Nah, jadi ada teknik, ada teknis-teknisnya untuk bisa memperoleh 4.000 jam tayang dengan cepat dan mudah. Baik, ada langkah-langkah yang ingin saya sebutkan ini, saya punya catatannya ya. Catatannya sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Sebenarnya ada 2 langkah saja sahabat-sahabat untuk mempercepat perolehan jam tayang. Ya, beda dengan subscribe ya. Kalau untuk dapat subscribe kan banyak silaturahmi, banyak berkunjung, banyak komen. Sebenarnya sama aja juga dengan ini ya, tapi tidak akan efek ya. Kalau untuk menambah jam tayang itu hanya dengan banyak silaturahmi, itu juga lama sahabat-sahabat. Kalau tidak pakai teknis, lama sekali ya. Mungkin 50.000 view juga belum dapat itu 4.000 jam tayang. Kalau video kita hanya 10 menit, apalagi hanya video sahabat-sahabat 2 menit, tidak akan bakal tercapai. Ya, hanya dengan 10.000 jam tayang tidak mungkin ya. 10.000 view mendapatkan 4.000 jam tayang itu mustahil ya. Kalau video kita hanya 2 atau 8 menit atau 10 menit, itu mungkin sampai jutaan view sahabat-sahabat. Kalau hanya video sahabat hanya 1 menit rata-rata, 10 menit itu hanya 100.000 view baru bisa. Hitung aja matematika kan, kalikan aja sendiri. Pakai matematika, rumusnya kan kita pakai matematika di sini ya, untuk mendapatkan 4.000 sama dengan berapa kali ditonton, berapa menit tonton gitu ya. 4.000 sama dengan berapa kali ditonton kali berapa menit video kita itu ditonton, dan berapa jumlah
video atau view yang ada pada channel kita. Dua langkah, sahabat. Oke, kita sambil melihat pemandangan-pemandangan ya, jalan-jalan aja. Oke. Dua langkah saja sebenarnya. Yang pertama, kita harus punya beberapa video yang durasinya di atas 1 jam. Saya punya video 2 jam, sahabat-sahabat. Kalau Haji Banjar itu hanya satu yang 2 jam, yang lainnya hanya 1 jam lebih-lebih dikit, yang lainnya kan biasa, video biasa ya. Ya, ada yang 1 menit 10-20 itu kan video biasa, bukan video unggulan saya ya. Nah, jadi makanya view-nya kalau nya Haji Banjar itu view-nya sudah 20 ribuan ya, baru dapat 4,4K jam tayangnya. Kenapa? Karena video yang 1 jam hanya sedikit. Kalau di UKJ Banjar ini ada 2 video. 2 video itu masing-masing berdurasi 2 jam. Oke, sahabat-sahabat ya. Satu video aja saya promosikan, udah dapat itu kan? Dalam waktu beberapa hari sudah dapat kalau kita bikin acara. Nah, jadi yang pertama bikin video berdurasi 1 sampai 2 jam. Dengan syarat-syarat videonya, yang pertama harus bebas klaim. Bahaya sahabat-sahabat kalau videonya kena klaim hak cipta. Bebas pelanggaran komunitas, kemudian menarik untuk ditonton, kemudian bukan video live streaming sahabat-sahabat. Karena kalau live streaming kita tidak susah untuk mempromosikan ya, susah untuk membuat topik-topik tertentu, fokus ke topik tertentu. Apakah topik keluarga, ataukah topik keagamaan atau apa ya, susah kita untuk nanti mengaitkan dengan acara kita. Intinya kan intinya kita kan harus mempromosikan video kita ya. Dan saya bahas bagaimana mempromosikan videonya. Nah, jadi bebas klaim itu berbahaya. Kenapa? Kalau sudah video kita banyak views sahabat-sahabat, ternyata ada klaim, ada pelanggaran komunitas, nanti ketika dimonetisasi itu kan tidak berlaku. Padahal di situ sudah nempel 4.000 jam tayang sahabat. Nah, ketika itu diminta untuk dihapus oleh YouTube ketika kita mengajukan monet, ya habislah jam tayang yang 4.000 di video kita yang 2 jam itu kan. Tidak akan cukup waktu 1 bulan ya untuk mengembalikan itu sahabat-sahabat. Kan kita kalau gagal monet itu kan ditolak ya. Kita diberi waktu 1 bulan untuk memperbaiki channel kita, untuk melengkapi video mana yang dihapus, kemudian untuk melengkapi jamnya yang kurang. Kalau berkurang tidak cukup waktu loh. Kalau gara-garanya adalah video yang kita unggulkan itu kena klaim atau kena pelanggaran atau ada beberapa poin di dalamnya itu yang ditolak oleh orang ya, oleh sahabat-sahabat kita yang mungkin ada di video itu tidak mengizinkan, lalu dia ajukan pelaporan. Nah, ini juga harus kita, makanya kita membuat video kalau menyangkut orang lain kita bikin dulu dengan bosnya. Kita bikin dulu perjanjian dulu, bos. Nah, ini videonya nanti video kita kemarin saya upload ke YouTube dan saya jadikan video unggulan, boleh apa tidak? Seperti itu ya. Nanti bahayanya kalau sudah kita upload, yang teman kita yang tampil di video itu tidak bersedia, itu berbahaya juga. Nanti malah kita stop videonya kan, kita privat videonya, jam tayang kita juga jadi hilang, sahabat-sahabat. Nah, jadi yang pertama, bikin video berdurasi 1 sampai 2 jam. Saya bikin 2 jam. Video saya tidak pernah ditonton lebih dari 1 jam rata-ratanya. Memang ada yang sampai selesai, tapi rata-rata video saya yang 2 jam itu paling ditonton hanya sekitar 50 menit, 55 menit ya. Tidak sampai 2 jam, tidak, jarang. Kenapa saya bikin 2 jam? Kan kita bikin supaya tenggangnya itu ada. Jadi kalau ada teman kita yang ngantuk, tertidur ketika mutarin video kita, kan sampai 2 jam bisa menutupi teman kita yang hanya menonton sekitar 15 menit gitu ya sahabat-sahabat ya. Nah, gitu yang pertama, bikin video 1 jam ke atas, 2 jam bagus ya. Nah, video apa?
topiknya yang menarik, sahabat-sahabat. Bisa topik tentang perjalanan keluarga kita, atau bisa juga kompilasi, sahabat-sahabat ya. Kompilasi tapi dalam satu topik. Misalnya sahabat punya video-video tentang mancing. Nah, topiknya itu dikumpulkan, semua topik-topik tentang mancing dikumpulkan jadi satu, diedit, disambung-sambung sehingga durasinya menjadi 1 jam ke atas. Kompilasi ya sahabat-sahabat ya, kompilasi. Yang penting videonya video kita, bukan video orang. Kalau dicampur-campur dengan video teman ya bahaya juga sahabat-sahabat ya. Jangan ya, video kita mancing sendiri kemana, jalan-jalan kalau sahabatnya mancing. Kalau saya itu ada koleksi video pembelajaran saya, bikinan saya sendiri ya. Memang video orang juga, tapi saya sudah saya komentari gitu kan, selain seorang saya komentari, ada video saya itu jadi sudah jadi video saya sendiri, sudah milik saya kan, karena memang sudah diedit dan ada video saya juga di situ. Boleh ya, di YouTube kan sudah dibolehkan untuk mengomentari video orang dan kita tampil di dalam video itu. Itu sudah menjadi kepunyaan kita, itu sudah kita kutip jadi milik kita. Oke, sahabat. Ya. Penting. Satu topik yang dijadikan satu. Atau video keluarga, atau video jalan-jalan kita yang menarik, yang ada dialognya sahabat-sahabat, ini nanti terkait dengan bagaimana supaya kita mudah mengaitkan. Nah, video itu dialognya ada sedikit atau seberapa bagian. Kemudian ada atraksi yang menonjol, ada sesuatu yang bisa kita fokuskan. Nanti kita kaitkan dengan aktivitas, dengan kegiatan ya, dengan acara kita. Untuk memaksa penonton menonton video kita sampai selesai gitu kan. Kalau kita hanya mengandalkan teman kita nonton itu kan tidak juga, lambat ya. Kita harus punya acara sendiri untuk bisa membuat video kita itu terpaksa orang nonton video kita. Oke, sahabat, terpaksa ya. Bagaimana caranya memaksa nanti saya bahas. Bukan video live streaming sudah ya. Nah sudah, jadi ada bikin video 1 jam lebih dengan syarat-syarat sudah saya sebutkan. Yang kedua, ini penting untuk mempercepat dapatnya jam tayangnya, ialah bagaimana Anda mempromosikan video yang sudah kita pasang, yang sudah kita punyai, kita upload 2 jam durasinya tadi, supaya ditonton orang. Ada beberapa trik ya, disampingkan kita silaturahmi dengan teman tadi kan, ya, kita komen di channel teman, kita komen komentar teman juga kita komen lagi ya sahabat-sahabat. Nah jadi kita yang pertama, video kita itu kita letakkan di video unggulan. Video yang kita anggap bagus yang mau kita unggulkan itu letakkan, kan ada dia fasilitas video unggulan di pengaturan halaman channel YouTube kita. Ada video untuk yang belum subscribe, ada video unggulan. Nah kita letakkan di linknya, kita kasih di video unggulan kita. Kemudian juga kita kasih di video-video kita juga kita bikin apa namanya, yang bisa nambah itu kartu ya. Nah tambahkan juga kartunya di semua video kita supaya orang nonton. Itu ya, pertama itu cara untuk mempromosikan video kita yang 1 jam tadi. Tempel di video unggulan, kemudian bikin kartunya di setiap video kita supaya orang klik penasaran, ternyata video ini teman kita cuma nonton video yang lain kan, arahnya ke video itu. Nah oke, okay. Insyaallah banyak tuh view-nya sudah. Yang kedua, kita promosikan dengan sesama pencari jam tayang ya. Ya tadi kan saling komen, kita cari teman kita yang mau nonton sampai selesai, sama-sama mau memperoleh jam tayang juga, kita minta bantuan, kita tukeran tontonan ya. Tonton video saya yang judulnya ini, tonton video saya yang ini kan. Nah itu kita promosikan. Yang ketiga, yang penting, paling penting nih, dan ini paling cepat, tapi kalau sahabat punya, kalau tidak punya ya tidak bisa kan. Yang ketiga, caranya mempromosikan video kita itu bikin acara eksternal di luar YouTube itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan YouTube. Bikin kuis yang melibatkan video kita supaya orang mau tidak mau nonton video kita sampai menit keberapa gitu kan. Sahabat-sahabat bisa memahami enggak ya?
misalnya bikin kuis. Saya kan punya grup kegiatan belajar ya, grup belajar ya. Dan di situ ada beberapa grup, masing-masing grup ada 100. Kurang lebih ya 1000 lah jumlahnya. Nah, saya bikin kuis. Barang siapa yang pokoknya begini ya, kata kuncinya ada di video saya itu. Saya letakkan. Misalnya kata kuncinya adalah apa yang dikatakan bunda tokoh berbaju pink ketika dia mandi. Jangan dikasih tahu videonya itu ada di menit keberapa, sahabat, jangan dikasih tahu. Silahkan tonton di video yang berjudul ini di channel saya. Judul ini di channel saya UKJ Banjar, judulnya ini. Ya. Dan durasinya itu videonya sebut aja 2 jam. Sebut aja dulu ya, 2 jam gitu. Dan kata kuncinya terdapat pada sekitar menit sebelum 60 menit misalnya gitu kan ya. Atau di menit keberapa ya, jangan dikasih tahu. Kalau yang dikasih tahu nanti dia menuju ke menit itu kan untuk mencari. Jadi kita rahasiakan kepada siswa-siswa. Dan nanti kasih hadiah siswanya. Nanti 10 jawaban yang benar atau 100 jawaban yang benar, 10 akan diundi, ditarik untuk dapat hadiah dari saya, akan dapat hadiah pulpen. Gitu sahabat ya. Nah, nanti ya kelompok belajarnya akan menulis kalimat sesuai dengan yang ada di video kita yang sudah kita kasih tahu. Buatkan kalimat yang diucapkan oleh tokoh di video yang berbaju warna pink, warna biru ketika dia mandi. Nanti orang nonton video itu mencari adegan mandi, kemudian menunggu apa yang dia katakan. Wah, ternyata bukan itu yang dia katakan. Dia akan mencari lagi kan, terus menonton. Kalau dia loncat-loncat nonton videonya, ya tidak ketemu. Mau tidak mau videonya harus dipelototin selama 1 jam baru dapat. Jadi sambil mereka hiburan nonton video kita, sambil dapat pengetahuan dan sambil belajar, begitu kan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini dipahami ya sahabat ya. Intinya seperti itu, kita bikin kuis. Dan kita bikin kuis eksternal ini, kalau bisa kita jangan kasih link dulu. Kalau tidak bisa baru kita kasih link ya videonya gitu maksudnya. Soalnya kalau kita kasih link di WA misalnya kan, itu nanti pemasukannya di analitik itu di eksternal ya. Nah, jadi pemasukannya di eksternal. Kita usahakan mereka masuk melalui halaman channel kita. Kalau bisa lewat penelusuran ya, kita sebutkan kata kunci untuk bisa menemukan video kita lewat penelusuran. Itu akan sangat mendukung. Ya, sahabat-sahabat. Jadi jangan sampai kita kasih link. Kalau tidak bisa juga kita kasih link, tidak apa-apa. Makanya di channel saya itu 50% itu eksternal ya, dari WA. Dari WA, dari Instagram. Karena ya siswa saya itu anggota belajar saya banyak yang tidak tahu, tidak bisa mencari ya kata kuncinya itu di YouTube atau mencari nama. Padahal nama saya sudah saya perpendek gitu ya, UKJ Banjar. Tapi yang namanya mereka ya tinggal enaknya aja dikasih link, baru mereka dapat videonya yang dimaksud. Ya. Oke sahabat. Nah, jadi mau tidak mau kan orang nonton gitu ya. Kalikan saja sahabat, 1 jam mereka nonton, ada 5 grup yang berisi 200 rombel belajar kita atau grup teman kita ya. Nanti kita kasih hadiah mereka kan. 10 yang benar 100 mereka benar menjawab, nanti kita undi 10, yang 10 kita kasih uang 10.000 masing-masing misalnya kan. Ya terserah mau dikasih 1 juta juga ya terserah ya sahabat-sahabat. Tapi jangan banyak-banyak, nanti tidak sesuai dengan pemasukan di YouTube loh. Bangkrut nanti perusahaan gitu ya sahabat-sahabat. Nah, saya kira ini ya. Pasti dalam 1 bulan itu sudah mencapai 4.000. 4 grup saja ya, 4 grup 4 kali 2 sudah 8 jam. 8.000 jam jadinya kan. Ya. Nah, jadi kalikan beberapa kali kita mengadakan acara dalam 1 bulan dapat sahabat. Ya, dijamin dapat. Oke? Paham sahabat-sahabat?
Kira-kira tidak ada lagi rahasia yang saya mau saya bagikan selain daripada ini ya. Ini gara-garanya teman saja yang mau nanyakan. Teman saja yang iseng. Kok kenapa ya? Mau kaji Banjar baru 10 ribu view. Katanya saya baru 15 view. Masa Okaji Banjar dapat 4.000 jam tayang? Saya aja sudah 1.500 11.000 ya. Saya aja sudah 15.000. Wah, Okaji Banjar baru 10.000 view-nya. Masa dapat 4K sudah jam tayangnya? Gak mungkin katanya. Secara matematika gak mungkin lah. Kalau memang tidak ada video yang 1 jam sama-sama. Kan rumusnya matematika. Belum lagi yang hilang ya. Belum lagi yang ketika dia nonton, kita login di jaringan yang sama. Hilang, itu belum lagi ya sahabat ya. Nah, kalau itu dihitung semua, saya sudah punya 6.000 jam tayang. Kalau tidak ada yang hilang-hilang seperti itu. Sudah lebih dari 1.100 jam kemarin, 1.100-1.200. Anjlok lagi jadi 900, naik lagi, anjlok lagi, naik sampai 2000, ini anjlok lagi, naik, naik, sudah saya cek di analitik, udah sampai 3900, jlok, anjlok lagi 3500, gitu tuh pengalaman sudah sahabat. Sama dengan subscriber ya, sama, karena kita kan tidak tahu teman kita itu menonton di jaringan yang mana. Kita pakai WP, teman kita pakai WP, tahu-tahu sama WP-nya itu juga. Lalu di analitik YouTube terbaca bahwa kita nonton sendiri video kita, maka dihilangkanlah di analitik jam tayang yang sudah sebenarnya ditonton oleh teman atau siswa-siswi kita. YouTube tuh nggak mau rugi ya sahabat-sahabat. YouTube tidak mau rugi mereka kan? Mereka ya juga. Tidak sembarangan ngasih orang uang dan tidak sembarangan bawa ke. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Salam dulu ya. Salam sukses, dukung terus UKJ Banjar ataupun UHJ Banjar. Subscribe bagi yang belum, like, komen, kasih komen. Kita diskusikan kalau ada hal-hal yang bertentangan, ambil yang baiknya dari UHJ Banjar, ambil yang baiknya dari UKJ Banjar, buang yang negatifnya, yang positifnya. Oke. Terima kasih dukungan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.